Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama saya Agus Ariadi di channel Maulana TV. Ini sekitaran jam berapa ini, Pak? Jam 11 lebih. Jam 11 malam. Nah, ini kedatangan pasien dengan kendala oli menjadi kopi susu. Olinya menjadi kopi susu. Ini saya lagi lihat water pump-nya seperti apa kondisinya. Kalau water pump-nya yang hancur, berarti silinder kop masih aman. Oke, simak terus. Kita buka dulu bagian water pump-nya. Mudah-mudahan ini hanya seal water pump atau laker water pump-nya yang hancur. Ini olinya udah tercampur, terkontaminasi. Ini olimu kering, Pak. Ambran sini. Nah, ini permasalahannya. Lihat, guys. Wih, ini apa ini? Mantap, geng. Nih, seal water pump-nya hancur, guys. Ya, kita eksekusi dulu, guys. Aduh, terus makroknya serah enak. Seal water pump enggak kekontrol. Nek kon jeru berarti ora mungkin. Masalahnya iki cek gawan. Biasanya si water pump hancur. Supaya membuktikan seperti masalahnya masuknya dari sini. Nek perpak urung tahu bongkaran. Kemungkinan mas besar masih aman. Masalahnya iki apa umumnya bekas banyu gini-gini. Mencerate. Mendem wae. Jangan lah ya. Jangan lah ya. Jangan lah ya. Orang kebak ambruk sih. Ya. Parah, Pak. Ngancing, Pak. Lakernya ngancing, Pak. Ngancing, Pak, lakernya, Pak. Wah, ini double, Pak. Seal water pump sama lakernya, Pak. Double ini, Pak. Ini, geng. Lihat. Wah, apa ini? Sealnya umup kayak gini, ya. Aduh, berat, geng. Ini umup piye iki? Hancur kabeh kayak gini. Ini sealnya kemungkinan udah lama sekali nggak pernah diganti atau diservis-servis. Ini lakernya. Nah, ini rupanya seperti ini. Oke. Kita lihat bagian olinya. Betul. Songolasan lumpur gitu. Songolasan itu karekan. Songolasan apa? Nyembul. Kok bisa di battle? Kan nenek gue battle ya? Itu bukan battle, itu aslinya buat kunci. Nah, kayaknya teknik. Ya, prok. Oke. Tolong dibantu ya. Jadi lu awet kopi. Tolong dibantu. Wah. Amazing. Wow. Ini banyu, guys. Di oli. Ini banyu, guys. Dudu oli. Nah aku penake ya kowe mau. Nek arep pengen oli sing murah, tokoke palup, dilebokke, diurepke sediluk. Kuras. Tapi dua kali ya palup. Apa tokoke oli literan? Mobil. Oli literan sak-sake. Penting oli literan.
oli literan, cemplung nih, tu kurang liter lah di dum loro. Cemplung nih, tapi oli nih kuit campur di solar se, kini so, bersih. Nah epalup kan kemungkinan lebih dhuwur. Nah oli literan kan kemungkinan rada ringan. Paling enggak selitere selawewu, porong pulewu selitere. Gula oli literan sing murah dewe, burung nguras. Kenteng. Kidul gone tosan. Traktor, enggak traktor pindahan tosan. Oh, diesel-diesel ya toh? Ya. Gitu. Oke, geng, untuk selanjutnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share video dari channel ini agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Oke, geng, sekian dulu. Untuk selanjutnya, lanjut di part 2. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.